warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau eksekusi di dapur sama Mai Bojo, mau mepes iwak. Mepes ikan. Tapi suami saya yang bikin bumbu, yang siap-siap semuanya. Yang nyiapin pokoknya Mai Bojo. Alhamdulillah bisa bareng apa-apanya, pokoknya sama-sama dikerjain. Saya bagian megang bocil. Mai Bojo. Harus gengsi kita, bantu istri itu enggak usah gengsi. Katanya jangan gengsi ya. Lagi ngulek bumbunya. Bumbunya apa aja, Pak? Bumbunya kemiri, bawang merah, bawang putih, terus kunyit, nah, terus apa lagi? Jahe sedikit biar ada wangi-wangi jahenya. Terus? Nantinya terasa enak, nantinya banyak, ada daun salam, ada sereh, sereh kalau bahasa Jawanya sereh. Biar wangi. Elah. Kalau mau ada lagi, kalau nggak ada serainya pakai kemangi biar enak. Tapi kemanginya nggak ada ya, Pak ya? Kemanginya nggak ada. Nggak ada, musim kemarau. Yang ya, ada itu lah. Serai kurang lebihnya seperti itulah. Moga aja enak. Ikan mujair yang besar, terus ikan mas, ikan patin, bukan patin apa, caung. Campur-campur. Campur-campur. Itu mandas lele, Pak. Mandas caung. Oh, mandas caung. Mandas caung. Ih, caung tuh enak banget, yakin. Caung itu, jarang-jarang ada kalau di sini, Mas. Caung itu keting lele kali. Semacam lele kali lah caung. Kalau di laut namanya apa? Kalau di laut yang enggak ada. Ya. Ada, pokoknya kalau di rumah itu kita mah bareng-bareng. Kadang suami itu beres-beres gitu. Bagian ngeprakan lalangit nu kalalotor gitu dia mah mau. Terus bersihin kamar mandi juga dia mah. Oh iya, nyuci juga sendiri, nyuci yang putih-putih tuh. Kalau sama aku tuh enggak kepake katanya. Kalau di mesin cuci mah kurang bersih cenah gitu. Jadi senengnya dia mah dicuci sendiri aja gitu, cara manual. Emang nyucinya bersih banget, yakin bersih banget. Alhamdulillah. Mai Bojoku sangat ngerti lah penggaweannya rumah tangga itu harusnya dipegang bareng-bareng gitu, alhamdulillah. Ya, ini bukan muji di depannya loh, ini mah kenyataan, kenyataan buat motivasi untuk kalian semua yang punya suami. Ini nyata, bukan bohong saya. Gak bohong ya teman-teman, ini kenyataan loh, kenyataan benar-benar emang saya mah. Semua pekerjaan yang ada di rumah itu dikerjakan sama-sama. Kiranya aku repot, dia yang ngerjain gitu. Kalau nggak ada itu pun lawuh ya, lawuh nasi itu apa sih jenengane? Lauk pauk nyambel. Pokoknya nyambel. Padang tuh, tapi hijau deh, bukan cabai hijau. Pokoknya nyambel dewek, kemas. Cabai hijau tuh. Cabai hijaunya banyak banget tuh buat di sambel. Oh, biasanya. Tete parantian nyambel, sambel hijau padang, cenah gitu, daresepna, karesepna. Ya alhamdulillah emang begitu ya, teman-teman. Rumah tangga itu memang harus kita jalin sama-sama, saling percaya, saling kerja sama satu sama lain ya. Ya intinya mah harus bareng-bareng lah gitu, bareng-bareng kudu saling percaya, kudu banyak komunikasi gitu. Harus banyak humor. Kalau aku mah sama suami banyak humor. Kalau lagi serius ya serius. Kalau lagi humor, humor biasa, geluean.
itu jadi kayak temen gitu di keluarga, di suami istri itu kayak temen, jadi enak lah gitu dijalaninnya, nggak canggung gitu, harus banyak komunikasi, jangan diam-diam baik. Jadi intinya mah keluarga mah harus saling percaya satu sama lain gitunya, bukan pers loh, kenyataan. Nah, sambil nunggu apa, cari mau nyari itu dulu, daun dulu. Kebetulan ini tuh cuacanya mendung, gerimis, jadi agak susah gitu nunggu gerimis, mau nyari daun dulu. Nanti dilanjut untuk bungkus-bungkus ikannya buat dipepet ya. Ini daunnya, tapi enggak panas ini teh. Kudu digarang. Arep. Dang, ini dai. Ih. Nih, mulai dibungkus. Aku yang bagian ngeheter. Daun salam dikasih serai, dikasih lombok. Didrek gawe giting suwe tuh, mulai dibungkus-bungkus, bikinnya agak banyak, pengen ngasih itu orang tua, pengen masih wong tuaku, wong tuane bapane ketang pada bae. Mantap guys, mantap iwak ikan. Ikan caung, ikan rontak rantek. Bojoku kok nekon masak-masak sergep. Pamening nekon nyambel. Sing penting lawu ono sambel bewi cukup. Ya. Coba ya. Ini teh segala-gala dia yang nyari, ikannya dia yang nangkep sendiri. Ikannya si di balong di depan. Sere salam. Itu nyari sendiri dia. Saya bocilnya rewel gena, kabur baik. Tuh kan kabur lewat jendela. Itu isi dong. Tada, ikan pepesnya sudah mateng, sudah siap makan. Yang belum makan, ya, mari video makan. Video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.